undak kumaha daramang sadayana. Barudak kumaha daramang sadayana, balik di channel Raditya 2483 jeung urang Pai, jeung di sisi urang aya Amang Ridwan. Ya Amang Ridwan anu kapungkur pernahnya urang nyieun konten bebarengan tentang ngajawab anu pertanyaan Abang Salim. Bang Salim mah anu nanyakeun kunaon Magicom nyaho bisa asakna sangu. Oh, eta mah pas konten kelah kes tuh. Kelah kes. Anjir kelah kes. Tah tidinya. Jadi Aiker aya namanya Ipa jauh-jauh datang ti Sukabumi. Ka Bandung teh hayang silaturahmi nu kahijina mah. Ngan anu kadua aya maksud lain abdi teh. Nyaeta hayang aya jawaban tina anu dipikirkeun ku Pai geus lila gitu loh. Hayang mangkat ti kamari ngan modal. Gitu loh. Tah aya nama nu teu acan like, komen dan subscribe. Tong lupa subscribe heula nya. Like jeung share oge ka babaturan di dinya sadayana. Oke. Terus tong hilap di follow Instagram Pai di Rival Aditya atau henteu PAYYY titik. Tah, terus nate IG-na Mang Ridwan naon tah Mang? IG urang? Pun Ridwan 5. Ridwan 5. Kakarek ge aya nu hayang dipertanyakeun teh geus dijawab pertanyaanna naon. Naon sih Mang nu sabenerna arti dari limo eta teh? Limo. Limo teh sabenerna mah sih aya filosofina Mang. Nah, kumaha cenah filosofina teh? Jadi keur tahun 1874, leres. Tatang Sutarman, lulusan alumni Bikini Bottom anu ngalanjutkeun kuliah di Universitas Senggol Myanmar, USM, meneliti tengah aja gitu masuk ke perpustakaan anu perpustakaan eta teh namana teh Helvert. Helvert. Perpustakaan terbesar di salah satu universitas. Benar. Jadi perpustakaan itu teh kumpulan buku-buku anu udah dikumpulkan oleh universitas lain di negara Myanmar dikumpulkeun teh di perpustakaan Helvert. Nah, didinya dengan tidak sengaja Tatang Sutarman teh menemukan kata limo. Otomatis sebagai seorang dosen yang profesional gitu, mendalami gitu, ngasih tahu, bukan ngasih taunya, mencari tahu apa sih limo teh. Kok agak asing di telinga saya limo gitu. Dijawabna teh 3 tahun kemudian. Berarti tahun 1970 genap 2 tahun kemudian. Kok terkonek? Kajawab dah ku dokter FPP, ku dosen itu teh. Limo teh terdiri dari 4 huruf. 4 huruf? Nuka hiji. Anu masing-masing nate boga arti, boga filosofi gitu. Filosofi nanya? Aya, dina satu huruf, satu huruf, aya filosofi nama. Coba tuh coba. Nuka hiji, L. Nuka hiji, L. Loyalitas. Loyalitas, kumaha? Jadi loyalitas teh adalah non sih kualitas kesetiaan. Kualitas kesetiaan seseorang anu mendalam. Jadi di dalam circle kehidupan mah atau circle tongkrongan, loyalitas itu sangat penting men. Jadi setiap maneh boga tongkrongan gitu atau rek nyen tongkrongan ya bejakeun ka barudakna maneh kudu boga hate loyalitas men. Ulah sampai ka teu boga loyalitas tapi hayang bisa nongkrong gitu. Coba tuh nu kadua. Oh, berarti L I. Lamun I integritas. Nah, kumaha cenah integritas? Integritas nyaeta kepribadian seseorang anu bertindak secara konsisten. Aing sambil masa ieu bisi ditanya sebenarnya udah dipersiapkan ieu teh. Oh iya sok bisi ditanya aing geus apal kitu. Wah pasti nanyakeun limo ieu. Geus aya bocoran lah, geus aya kisi-kisi. Oh, aya nu ngabocorkeun saha tah? Aya nu ngabocorkeun ting salah satu followers urang sih. Teman. Aslina urang ge kaget, wah, tiga nama rek ditanya kieu, jadi urang kudu nyiapkeun heula kitu. Parah-parah. Tadi narek dikasih kejutan eta teh. Udah gak kaget urang mah. Anjir gagal atuh ah. Kopi lama nggak? Ayo, Audi. Apun ternyai, sabar ingat rokok. Daku makaning hasem di dia mah. Bandung mah tiris, tapi enakan. Aduh, bagoy.
Nikmat ya Allah. Lanjut ya. Lanjut. I. Berarti I-nya. Integritas. Integritas teh nyaeta suatu kepribadian seseorang yang bertindak secara konsisten dan utuh. Jadi kumaha tah? Urang sambungkeun deui ka circle tadi tongkrongan. Circle persahabatan. Circle pertemanan sih lebih masuk mah. Nah, gitu. Jadi dalam circle teh kudu boga loyalitas, integritas. Kudu dibarengan. Loyalitas jeung integritas teh nya eta suatu combo anu baik lah, anu bagus gitu. Bukan dalam filosofian lamun sorangan doang, lamun loyalitas doang tidak baik, bukan. Tapi baik, tapi lebih baik digabungkeun jeung integritas. Jadi lebih baikna jeung integritas gitu. Integritas eta teh kan naon artina teh tadi teh? Kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan, peduli, dan utuh. Jadi kieu meureunnya mang, kalau ditafsirkan ku pai pribadi, naon anu dingaranana kesetiaan jeung naon sih? Aduh ya Allah. Tadi teh kesetiaan ke sesama teman gitu kan. Jadi nu kapikir mah kalau udah punya satu circle anu nyaman. Nah, di dinya teh berarti urang teh kudu bisa menetap jeung bisa menyesuaikan setiap orangna gitu. Jeung dalam integritas ieu teh termasuk karena suatu tindakan mah. Suatu tindakan kepribadian. Jadi suatu tindakan kepribadian seseorang anu bertindak secara konsisten dan utuh. Harus konsisten gitu. Jadi contohnya teh urang ya rek yeun tongkrongan mah. Yeun tongkrongan. Udah dibuat nama tongkrongan lah. Ieu nama gengna teh kieu lah kumaha gitu. Terus teh tongkrongan eta teh bunga-bungana, bagus-bagusna, naik-naikna ta. Udud aya barudak loba, bararoga barudakna gitu. Geus di tongkrongan eta maneh lapar maneh naon ka tongkrongan aya mana. Sehingga maneh jadi semangat tah nongkrong di dinya. Tapi pas maneh boga tongkrongan, si tongkrongan eta anu tadina keur naik, anu keur berkembang, tiba-tiba turun. Sehingga maneh udah geus lah tongkrongan tongkrong kieu sangsara nih ayeuna mah. Entah mah teteh berarti maneh teu mempunyai jiwa konsisten. Konsisten. Berarti tidak konsisten. Jeung integritas teh persamaan gitu nya. Sama sih dalam ari integritas mah dalam bahasa Kamus Besar Indonesia nya. Eta teh bahasa ilmiah. Oh, bahasa ilmiah. Lamun diurangkeun kitu buat orang yang enggak tahu integritasnya konsisten lah udah gitu aja biar konsisten. Tahu ya. Terus ene nu katilu LIM. M. Mohon. M teh mobilitas. Oh, kumata. Iya, mobilitas. Abang boga mobil 5. Lain anjir. Circle mobil Pajero? Lain. Aduh, bukan golongan kami atau abdi motor Vario. Geng Rio Bandung lain gitu. Oh, mobilitasnya bukan sekuat Bandung, tentang mobilan, mobil Brio, Honda Jazz lain aja. Sugan teh cukup orang teh, ayo nomor Pajero, ayo nomor Alphard, lain ya. Lain itu. Jadi kumaha tah mobilitas? Jadi mobilitas teh nyaeta gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok. Jadi maneh keur nongkrong teh tong sorangan. Maneh keur nongkrong teh tong boga hate, aing teu boga sasaha. Urang babarengan di tongkrongan dalam circle yang sama. Mau baik ataupun tidak baik, kita harus baik di dalam tongkrongan. Sebenarnya mah sih semua orang teh baik, cuma terjebak dalam image yang buruk aja, mang. Wah, kumaha tah? Nya sigah maneh ya. Awal mah baik maneh teh, cuma lingkungan pergaulan maneh teh buruk. Eta tong dituturkeun. Jadi seburuk-buruknya tongkrongan gitu. Ya nongkrong mah ya sewajarnya gitu, jangan bejat pisan anjing gitu. Jangan enan pisan, jangan digolakan, jangan bebeledagan mah. Ulah-ulah nih ketua beledagan teh gitu. Kalem ya, saling merangkul gitu babarengan. Lamun aya kitu nya. Hiji babaturan maneh pernah ngalaman tuh, Pak. Kumaha babaturan? Boga babaturan ya? Babaturan maneh teh can apal ye ka babaturan tongkrongan maneh. Karena circle maneh. Apa-apa otomatis babaturan maneh kan beda circle jeung circle maneh. Dan nu biasana babaturan maneh circle-na di ditu. Tiba-tiba diajak ka circle maneh. Pernah teh kitu? Pernah sih. Pernah. Suatu hari kieu nya urang teh kan mau babaturannya. Di daerah ditulah. Konoha. Urang teh dibawa ka tongkrongan urang. Tidinya teh kan apal sorangan lah nya meureun di tongkrongan urang mah. Jadi heureuna teh drag joke standing. Nikat aki
dikubur, disebelak, dipelak gitu kan ya. Aki dipelak terus nate cenah. Ditanya ku babaturan orang teh, lamun aki mana dipelak? Jadi teh cenah gitu. Terus nate potna make naon cenah? Gelap aja. Oke keramik cenah, keramik. Heeh, soalna naon? Terus nate di ngaranan bisi pahili jeung aki batur cenah. Cek orang teh. Ai dia tuh. Jadi tuh. Nya eta kumaha kualitas. Lamun akina halus, ya jadi. Astagfirullah, hampura nyeta circle urang mah heureuna teh ya Allah. Tapi urang nyaman ka circle urang eta nya kunaon nya karena friendly di kala urang eueuh manehna aya, di karena manehna eueuh urang ge pasti aya mah mungkin ngaleungit, soalnya urang dari naon nya nu ngaleungit teh nya. Naon anjing? Korek Indomar. Sok lah. Korek. Korek Indomar sok ngaleungit pisan. Heeh, bener. Urang lajeng ka nu kaopat meureun nya. Kaopat. Heeh kan tadi M mobilitas, ayeuna O. O teh oposisi. Oposisi. Lah pohon deui aing oposisi teh naon nya? Dicatet aing teh. Sangat konsisten ya. Oposisi teh penentang, penentang adanya ketua atasan. Kan lamun di tongkrongan mah nya da urang diuk di tongkrongan teh sajajar lah, sajajar gitu. Eueuh arana ketua eueuh gitu. Lamun aya ketua otomatis kan asa beda gitu nya. Canggung. Heeh, asa canggung. Oh, ieu ieu teh lain babaturan biasa, ieu teh ketua ieu. Jadi kudu rada sopan. Sebenarnya mah entong aya ketua sih. Urang duduk mah rata lah, sajajar jabatan naon, mana rek beungar, rek kaya, rek miskin. Geus ditongkrongan mah sajajar, moal mandang bulu gitu. Mana butuh mah tetap keneh ke babaturan. Moal mungkin sih anjing ka chat prawegas anjing. Moal anjing. Bener-bener anjing. Pal aing di dieu di Bandung yeuh butuh dekeng gitu. Kan bebejana ka babaturan. Heeh, bener. Da moal ka Febri Haryadi. Oh, moal atuh. Lamun bebeja ka Febri Haryadi nu ditayong nage heuleuh maneh atuh gitu. Apa henteu kenal henteu. Heeh, bener teu kenal. Ngomong ka Febri ka si Febri. Heeh. Salah sih anjing. Jadi kababaturan keneh lah, orang sasulit apapun pasti keneh kababaturan lah. Jeung dina tongkrongan, mantak aing di tongkrongan aing ya, melarang adanya ketua, karena aing memahami hate barudak urang. Aing apalah gitu, aing ge merasakan gitu, sebelum aing punya tongkrongan jadi dia, sebelum aing punya babaturan di dinya, babaturan banyak anu disebut barudak aing. Oh, barudak. Barudak aing gitu. Aing teh pernah ditindas sebelum boga barudak aing teh. Karena di dalam tongkrongan aing keur dulu ada ketua, jadi aing teh hate aing teh bukan ditindas sih sebenarnya mah. Jadi kumaha asa merasa doang gitu. Aing teh merasa aya di handapeun si eta. Jadi aing tidak ingin babaturan aing kabeh merasakan anu ku aing dirasakan. Geus ya mah pokona mah tong boga pikiran maneh aya di si handapeun si ieu gitu. Tong boga pikiran maneh aya di handapeun si ieu ya kudu sopan ka si ieu. Gitu tong boga. Jadi biasa bae rata aing di mah. Nongkrong-nongkrong biasa, ngopi biasa, saling titah, saling daek. Jadi anu dirangkum dari kata-kata Pang Ridwan ya. Kieu nya. Kalian mencari circle anu duduk sama rata berdiri bebarengan gitu. Dan Sunda Indo enggak tuh. Tah, jadinya lamun samisana ayeuna di tongkrongan jadinya aya ketua ya bingung oge gitu kan ya. Ayeuna urang teu nongkrong bisi disangka kumaha terus sieun gitu kan. Kondisina ayeuna di imah bisi keur aya masalah atau kumaha bingung. Matakan mencarilah tongkrongan anu bisa dipake nongkrong. Jeung maneh mun ngajakan babaturan maneh anu beda circle dari circle maneh nakeur dulu, harap memahami gitu. Ulah ujug-ujug dibully anjing. Ulah. Jeung urang ya, urang merenyaho ka mana nih? Dina urang hayangna daekna konten jeung Mang Ipai nya eta konten ateh bebas rokok, men. Gak apa-apa ya bang, orang mudut gitu. Oh, itu no. Bisa disensor geningan kotak-kotak. Mual. Mual. Aman ya. Pokoknya nama di diumanya sugan arek ngaroko 10 sekali sunut tenanawan. Tenanawan aslinya. Tenanawan. Anti sensor. Anti sensor. Ngomong unjang anjing tuh. Oh boleh. Aman mae. Aman. Aman. Udah aman. Dolar kuning gak apa-apa. Entong gitu. Hampura. Tah, terus nanti kianya.
alhamdulillah lah salila ieu anu ku anu pas pae mimiti maca eta nama Instagram Ridwan Limo didinya pas diganti pae teh mikir gitunya arek KWC pae mikir arek naik motor pae mikir arek sare pae mikir naon sih arti limo teh gitu kan ya. Tadi nama mikir aing geus aya jawaban kieu mah kan alhamdulillah atuh danya bae kepikiran terus gitu heeh arek KWC kepikiran limo arek KWC heeh nya apa meureun nangan inspirasi di mana di WC tah eta suara alus di mana di WC gitu kan ya pas di WC teh mikir lain inspirasi nu aya teh tapi otak mumet gara-gara mikiran eta limo naon lamun samisal ya lain samisal sih nya pas kamari dihudangkeun ku kolot dek gerah hudang geus jam 5 subuh hudang telin salat malahkeun cenghar mikiran di limo naon cenah teh kan gitu istrinya teh naik motor 5 strip deui euy gitu kan ya aduh bagoy 5 strip deui teu bensin teh 5 limo deui limo deui di jalan teh ka pikiran limo tidinya teh berinisiatif hayang silaturahmi sambil bertanya naon sih limo teh gitu kan aya nama geus kajauh kieu alhamdulillahirabbil alamin mawat teu panasaran astagfirullahalazim sok kitu ya ulah wakan can dibayar tah naon aya naon yeuh tah kieu nya jadi aya hiji babaturan urang nanyakeun kieu lamun samisana kieu cenah cek si Irfan saya nya Irfan Cah Firman Cah mang kumaha pendapat amang tentang circle nu terpecah belah salam dari Binjai cenah gitu kan nya tangkal cau tah oh nyembah tangkal cau anjing manehna ieu cigana terpecah belah karena temana teh aya nu menyembah tangkal cau bagoe jadi kumaha ya mang pendapat amang Yohanes anjing astagfirullahalazim bukan bukan Yohanes Satanus. Dana. Nah. Ulangi coba kurang masuk ya. Iya kan ya, Bang. Di Irfan Cah Firman Cah. Heeh. Mang kumaha? Irfan Firman Cah. Oh. Apal teh? Jika nama followers amang atau followers orang ya kurang sih. Wah, mungkin sih. Soalnya kan followers abdi mah salit. Yes. Eta matakan ke salit eta teu lupa follow gitu kan ya. Promosi wae balik iya cina mang kumaha pendapat amang tentang circle nu terpecah belah salam dari Binjai circle nu terpecah belah cek urang ge tadi teh kudu aya moral dina maneh menuju sebelum perpecahan belah antara circle nya salah satu nate tong aya ketua jeung tidak boleh adanya tindasan satu sama lain jadi lamun maneh di dalam circle maneh di dalam tongkrongan maneh jeung barudak maneh aya kumanya siga merendahkan kitu seseorang kada teh tidak boleh men ari di tongkrongan aing mah nu kitu teh dijauhi anjir anu ngagoreng-goreng teh aslina jadi dipiceun mentah-mentah meureunnya bukan dipiceun mentah-mentah tong geus ya tong ka dede lain kitu anjing jadi gitu. Siga naonnya jika dijauhi secara pelan-pelan, secara tidak langsung mengusir orang teh ke manehna teh. Tapi da manehna mah peka, nya karena sebelumnya kan sok jeung urang teh. Nya manehna ge apalah kesalahan urang teh naon? Lamun melakukan kesalahan eta naonnya? Hukumanna naon? Ya enggak sih. Dikaluarkeun dalam circle kita weh, bae weh manehna mah titah neangan tongkrongan lain. Da, kita mah tidak butuh jelema anu merendahkan seseorang kan. Kecuali heureuy gitu kan. Ari heureuy mah urang mah sering heureuy. Oh, tapi meureun kudu nya waktu gitu ya. Jeung jelema na ge anu ditongkrongan lain nya. Lamun heureuy-heureuy kitu jangan terlalu dianggap serius, jangan dimasukin hati lah. Jeung nu ngaheureuyan na ge nya mikir heula atuh anjir. Pasti mikir kitu, kudu mikir heula. Ieu rek kudu diucapkeun teh naon ye. Apakah bakal menyinggung apakah manehna bakal nganggap heureuy lamun sakirana leuleuwihan nyantong terus ai kan eta di circle amang ya di circle abdi mah di circle pai pribadi gitu nya kadang aya orang teh anu teu mangerti kana situasi tidinya pai pribadi berpikir bahwa kalau kita masih bisa merubah dia urang mah mending kene merubah mending kene urang rendah dianap
kernaon urang main hayang dihandap tapi urang hayang ngarangkul manehna supaya manehna bisa balik di ka urang ejeng cara biasa. Soalnya aku naon, soalnya yang biasanya 5 jadi 4 eta asa kurang hiji men. Udah genep ya. Yeah. Ai kondisi 4 orang. Jadi nu dicokot 4 sisa 2. Eta kan setengahnya jadi duaan-duaan ya. Nah, lamun samisana E5 mah pan karasa. Dicokot 5 nya sahiji puter. Itu modal siapa ya, beli doi atau gitu. Hari di tongkrongan urang mah lamun aya rokok 5 ya, terus jeleman atau tiluan, otomatis sisa 2 ya. Terus anu hiji di nanti rokok di mana? Gitu. Kumaha? Rokok teh aya 5. Terus di godok aing teh aya tiluan. Lamun rokok eta di sundut tilu, otomatis aya sisa 2. Geus rokok anu tilu eta beak, aya ngarokok deui ya. Aya ngarokok deui, sedangkan rokokna sisa 2. Terus anu sorangan rek rokok di mana gitu. Dan sedangkan rokok nu nyesek kan aya 2. Yang mending keneh geus lah anjing tong ngarokok heula ayeuna mah. Nyalamun di lamana anu sorang eta, geus sok-sok aing mah geus sebuah ya gue hasil gitu jadi telan lah. Oh jadi si paru-parunya gue smile banget gitu ya. Gue smile, gue bahagia. Oh, bahagia banget. Berbunga-bunga gitu. Berengap-engap. Terus? Itu terus sih. Oh masa itu gitu. Kok tukang parkir aja? Bukan tukang parkir aja, men. Oh, aing dia terus-terusan. Mengakui. Astagfirullahaladzim. Sing didoakan, sing sukses. Abdi. Amin. Amin. Ber. Sing dijauhkan tina mara bahaya jeung mara petaka. Sing digaduhkan Pajero 5 siki. Sing digaduhkan apartemen. Kade dikabulkan. Amin. Atuh ya Allah. Kita cerah. Cita mah lo bawa mengwae kabulkan. Amin. Kan orang mah gitu kan. Orang mah cuma bisa berharap aja berdoa gitu. Duit. Apa? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, duitnya. Kalau mana hayang duit, nya gawean nuku batur teu digawean. Wah, kumaha tah? Gawean nuku batur teu digawean, maka maneh bakal meunang nuku batur teu meunang. Lamun maneh yang duit ya. Gawean we. Kumaha sarana maneh meunangkeun duit? Sehingga anu teu meunang duit kan anu teu ngagawean aktivitas eta. Gitu. Jadi pokoknya mah mencari peluang apa yang tidak orang kerjakan. Maka kamu bakal dapat apa yang mereka tidak dapat gitu. Siap. Terus ayo pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pokoknya mah aya nu nanya gitu gini. Ti Hilman aja. Cara menerima orang baru di dalam circle gimana aja? Menerima orang baru di dalam tongkrongan. Dalam tongkrongan kita misalnya. Oh, jadi contohna kieu meureun nampal. Kela. Ti Hilman aja kieu misalnya teh. Aina kan urang teh boga tongkrongan ya. Rek teh aya jelema ka karek pindah. Otomatis kan pasti nyokot circle nu deket gitu kan ya. Boa manehna teh ti orang Afrika, Baghdad gitu kan ya. Afghanistan. Pindah ka Sagaranten. Sagaranten. Eta mah lembur abdi atuh. Pindah ka Bandung. Otomatis si circle anu keur dulu di Palestina teh beda jeung circle di Bandung. Jadi kumaha cara menerima na gitu? Ari menerima mah eta mah kesepakatan bersama. Apakah jelema na teh serius? Apakah cuma morotan duit wae? Gitu. Jadi mun sakirana datang pas nginjem duit mah anjing. Jeung naon anjing? Mane babaturan lain gitu. Babaturan ge da mane tara susah jeung aing. Senang sorangan susah aing mah nunggu bantuan gitu. Ripuh. Ciga nama si Hilman eta teh mawa babaturan meureun. Mawa babaturan katongkronganna. Terus babaturan teh cicingeun. Cicingeun ciga wadah beas anjing. Cicingeun ciga wadah beas terus cicingeun eta teh. Jadi seakan-akan manehna teh menganggap ini teh bukan circle aing tapi aing teh yang nongkrong di dieu. Gitu. Jadi gimana caranya membuat orang nyaman di sini dan orang itu pun bisa membuat kita nyaman gitu. Anu cicingan di tongkrongan eta teh sebenarnya mah maneh ngajakan jelema eta teh
bukan pada tempat yang pas buat jelema eta. Jadi mana eta kudu apalah, apal hate bebaturan. Bebaturan mana eta juga kieu. Nya berarti aing ge kudu kieu ya ka manehna. Jadi mana yang mau ngajak babaturan ka tongkrongan mana yang kudu apal heula hatena teh kumaha. Nah, anu cicingan di tongkrongan baru. Sabenerna mah manehna teh teu cicingan. Karena manehna teh ditempatkan bukan di tempatnya. Lamun ditempatkan pada tempatnya mah otomatis manehna bakal loba banget. Oh. Rame gitu merenya. Bakal heboh mana teh. Oh. Anu cicingan belum berarti cicingan. Eta mah cuma salah tempat. Ketika nu cicingan eta ditempatkan di tempat anu pas, otomatis si nu cicingan eta teh moal cicingan. Iya aing pisan ieu. Oh, aing cicing di dieu teh aya hate ieu. Oh, hate aing teh di dieu mah pas ieu gitu. Jadi lamun nu cicingan dibawa ka nu tempat nu teu pas eta tidak baik. Mending kena cari daripada ngebatin anjir di tongkrongan kolah-kolu. Di tongkrongan aing mah sumpah eueuh nu nga eueuh nanya. Eueuh nu ngabahas awewe men. Wah, serius. Jadi di tongkrongan teh tentang ngomongkeun masa depan. Yang ngomongkeun awewe mah cuma pas mimiti babangnya gitu. Anjing, aing kakara putus nya eta mah cuma pembuka doang biar asik gitu. Biar dapat topik selanjutnya. Gitu. Oh, kieu wae urang teh. Kumaha sih carana pan circle amang sanyawa orang gitu nya. Eta teh teu cuma nongkrong gitu loh, tapi membuka usaha biar maju bebarengan gitu. Hayang kitu teh kumaha sih carana gitu. Hayang kitu carana nyatong baperan. Semakin maneh ari siklus persahabatan mah nya. Semakin lamun babaturan maneh geus wani ngijung duit ka maneh, berarti babaturan maneh geus nganggap deket jeung maneh. Pantau ya terus manehna bakal nginjem duit ka aing tuh. Di dalam tongkrongan aing eueuh unjang injem anjing kira ceban 20.000 gitu anjing beli rokok lah bebarengan di dia aing keur teu boga duit. Aing wan kitu lah contohna ya. Wan aing teu boga duit ya yang udud. Aing minjem duit lah 20.000 geus sabungkusan dia aing bawa baturan hayang udud. Teu barogan duit. Itu mah anjing lain nginjem atuh. Itu ngopi bareng we gitu ya. Anu paling menjijikan mah aing bawa baturan ya. Kumaha tah? Bawa udud. Bungkusna teh naon teh? Jarcok. Jarcok anjir. Bener bungkusna teh jarcok. Cina teh Magnumil. Anu biru anu lagetik. Nu paperetekan gitu teh anjir. Bagoy ikus petasan teh. Nu bakuna teh bau cucunguk digaringkeun terus dilinting. Naon kana kitu lah. Anjir. Dina kaperna ge geus Cina kitu. Ditambah isina anjing nukar itu jeung ditambah dipesakan teh dibijilkeun bagus ku cangkangna jeung geusina ge geusina ditambah dipesakan. Jadi aing mah hanya memberitahu ini mah ya kalian lah mau nongkrong gitu jangan dipesakan si udut teh tamprakeun teh nyampe sekebur eta aya 2 aya 3 eta teh sabaraha memberikan rasa baik gitu ya. Memberikan kesan baik kepada teman yo. Da seakan-akan babaturan maneh teh mikir, oh anjir, best friend pisan tah si A gitu. Cuma dua batang ge teu nanaon anu penting mah manehna geus jujur gitu. Geus ditamparkeun. Gitu kan jeung babarangan anjir. Nya meskipun kudu emang teu seubeuh sih. Saanteuna urang bisa merasakan aing kabeh dina kanikmatan eta. Gitu, Bang. Terus kieu ya. Ayeuna teh kan misalnya keur nongkrong. Keur ngadorok udud. Pas balik teh kan biasana ya biasananya di circle-circle pasti terakhiran teh nggak ada ruru kudut sama yang balik. Nah, sapa tanggul itu lah kalau cabut dulu dia bungkus teh. Geus gitu teh naon? Geus disunut teh si korek. Mana korek teh? Tah. Nuki teh sok leungit. Sarua ciga babaturan aing sok leungit mah. Aslina. Nuki teh kakarek meuli can 2 poe acan. Di bawah ya nyati imah teh di bawah pesakan dibuka diteuneun di tongkrong. Buat. Teu pirage ngicet. Bray. Geus leungit. Leungit. Korek teh menghilang anjing. Menghilang. Nyaho meureun si Minato lah dina Naruto mah. Bukan wibu aja. Os. Eta mah lain wibu. Lain wibu. Banyak orang yang menyukai Naruto. Saya dari lahir teu cinta sih nya gitu kan. Rame lah gitu nonton Naruto. Katakan apa yang berada di dunia nyata teh
sok terbayangkan gitu. Kok ya korek teh ciga si Minato gitu loh nya. Kakarek jadi kicepan geus leungit gitu. Korek leungit gitu kan ya. Terus tadinya teh mikir eh naon gitu nya kos Minato Minato teuing apakah circle ulang nu salah apakah korekna nu teu dicirian. Jadi kudu kumaha ieu? Kalian. Dijadikan kalung gini kan? Oh, jadi kalung babarengan. Si kalung nu kieu teh korek. Korek. Mun teu di aya ning aya namanya. Aya da da menurut aing mah eta mah atau beres tradisi. Nya udah tradisi udah merajalela tradisi seperti itu mah. Tradisi korek leungit teh lain di dihungkul berarti di kalian gitu nya. Di maraneh kabeh anu emang babaturanna tukang curan rek. Bisa di tag langsung di ianya di kolom komentar oke. Teu naon lain nyerakeun babaturan cuma nyirian doang. Bersyukur pisan urang abang asli. Ayeuna urang datang ka dieu ditampi dengan sangat bahagia gitu loh. Ternyata circle di dieu teh sok buat marane anu ayeuna lain orang Bandung terus hayang ulin ka Bandung bisa di chat langsung di DM lewat IG. Hayang ngopi di Bandung gitu, chat sama Ridwan. Orangnya friendly, orangnya baik. Lamun boga duit loba meureun mau dibere KB gitu. Sanurek mere gitu. Sanur butuh duit. Nah, gitu. Itu. Hore ampura. Pokona mah lamun hayang ulin ka Bandung, tong lupa chat Bang Ridwan. Akang Amang. Amang boleh, Bang boleh. Oh, lur, friend boleh. Es, naon nya gitu. Asal ulah naon? Asal ulah ce atau neng gitu. Oh, tan? Tan nggak boleh. Mungkin atau belum bisa ya. Abdi mah, bersyukur banget, alhamdulillah. Thank you. Siap. Ut. Pokoknya ke Amang Ridwan, Amang Bri, Kak Umiyodi. Siap. Kurang jalan-jalan. Jalan-jalan lempang jalan. Pokoknya mah keur barudak, tong lupa follow IG Mang Ridwan. Tong poho oge follow IG urang. Oke, okay, bye. Nah, terus nate tong poho tinggalkeun like, comment dan subscribe. Jeung share ka babaturan maraneh anu tukang maokan korek. Meh teu dipaukli. Jeung hatur nuhun pisan ka barudak anu nonton part 2-na nya. Anu panasaran gitu ieu ngomongkeun naon ieu selanjutnya. Hatur nuhun pisan ieu sadayana. Hatur nuhun pisan ka sadayana. Mungkin ngan sakitu Wae ti Ipal. Ipal, bye. Bye. Terus jeung urang Ridwan Limo follow IG-na di dieu teh di Handak Bang Satria, editnya di dieu teh. Tah. Edit bagus. Tah. Satir. Pokona mah sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.